mobilnya mobil Rio. Oke, jadi ayo kita lihat yuk. Nih Mi, ini saya udah beres pasang Android MTech 7 in ya. Ya. Dan menu-menunya juga sama sih sama Android yang sebelum-sebelumnya ya. Ada musik, radio, video, Bluetooth, YouTube, BT musik. Yang lainnya Google Map ya, Spotify. Netflix juga ada. Nah itu apa aja lagi ngapain tuh, A? Ini mau ngakalin listnya ya, supaya ininya gak bolong sih, pinggirannya. Oke, jadi nanti gak bolong-bolong gini ya? Iya, biar rapi. Nah, A, kalau misalnya kelebihan dari MTech ini tuh apa sih, A? Apa aja? Ini kelebihannya walaupun RAM kecil ya, tapi fungsinya gak lemot ya. Jadi enak, cepat prosesnya. Biasanya kan ya kalau yang RAM 1 ya lemot. Biasanya ngambil dari menu juga agak telat. Kalau ini mah cepat ya. Ya. Walaupun RAM 1 juga aman ini mah. Nah, kalau ini remote steer-nya berfungsi enggak nih, A? Ini remote steer-nya udah berfungsi ya. Okay. Dengan baik. Udah jalan ya. Nah, udah jalan semua ya. Volume. Nah, ini ada kamera mundur enggak nih, A? Ini ada, dia kamera mundurnya, kamera mundur bawaannya. Oh, bawaan. Ya, bawaan mobilnya. Bawaan mobilnya aja. Nah, cobain dong, A, kamera mundurnya kayak gimana? Iya, boleh. Bisa dicobain. Boleh, ya. Nah, itu hasil kamera mundur bawaannya ya. Nah, hasilnya bagus ya, A? Bagus sih, bening. Ini jadi rapi ya, nggak ada bolong, terus kelihatan lebih rapi ya, A? Iya, betul. Okay. Karena kerapian itu nomor satu. Asik. Pelanggan puas, kita pun puas. Iya, betul. Guys, yang kemasannya kayak gini, ini ada MTech yang 7 inci ya, spesialis Android mobil. Jangan lupa kalau mau order yang kayak gini ya. Dadah!